Balik lagi sama aku, Obi. Oke, jadi hari ini Ubit bakal bermain game Free Fire lagi, teman-teman ya. Baru-baru ini, baru hari ini Free Fire mengeluarkan senjata yang menghebohkan, teman-teman ya. Yang sampai dihujat-hujat lah, sampai dibilang ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Kenapa nggak dibilang ikut Indosiar? Karena Indosiar punya naga ya. Nah ini dia nama senjatanya tuh, wow, senjata dragon teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat tuh, bisa terbang-terbang dia ha. Tuh naga es teman-teman ya. Tuh dan kalau bunuh orang tuh ada keluar efeknya teman-teman ya. Ini adalah satu-satunya senjata yang ada efek di Free Fire untuk saat ini ya, yang ada kill efeknya teman-teman ya. Menurut Tobi sih iya sih, sepertinya ini dah, yang lain belum pernah lihat Tobi tuh. Terus ada efek hitnya juga weh, ada efek tembak juga, ada efek kill tuh kan bisa lihat tuh. Jadi setiap kita ngekill orang tuh, orangnya kayak menguap gitu kan, siap weh tuh, menguap. Terus ada exclusive emote juga kita dapet ya kan. Nah tuh kan, ada pengumuman kill yang biasanya warna kuning, warna ungu, sekarang warna merah teman-teman ya. Obit kagak tau sih perubahan warna itu penting enggak atau enggak buat kalian. Ya kalau buat Sultan sih pasti penting-penting aja buat yang banyak diamond. Tapi buat kayak kita, buat kayak Obit ya kan, ya bodo amat ya kan. Yang penting nembak bisa mati udah gitu loh. Terus ada upgrade atribut. Upgrade atribut tuh kayak ngubah efeknya teman-teman. Atributnya itu kan damage-nya plus 1, terus rate of fire-nya plus 2 ya kan. Kalau kita upgrade itu dia bisa, kalau kita beli pertama belum kayak gini ya. Cuman kalau kita upgrade dia bisa kayak gini nih, jadi rate of fire-nya plus 2 ya kan. Terus ada ability nih. Ability ini yang paling mantep kata Obit ya kan. Soalnya dia bisa dapat tambahan damage saat menembak ke glowal. Jadi kita nembak glowal tuh tembus teman-teman kayaknya. Kayaknya ya, Obit belum tahu sih. Cuman kayaknya kalau kita kena glowal itu kayak berepek lah gitu pokoknya. Depek lah dia ya kan. Kita udah berupgrade gak mahal gak ada efek pula kayak mana ya kan. Nah gak cuman di situ aja, di sini juga ada UMP teman-teman, UMP yang bisa diupgrade juga. Ada pengumuman skill, nah pengumumannya warna ungu nih. Terus ada upgrade atribut juga. Nah gitu aja sih, untuk UMP cuman dua aja sih ya kan. Gak terlalu banyak teman-teman ya. Dan di sini yang jadi masalah katanya tuh ininya, senjatanya tuh mirip dengan skin di Valorant teman-teman ya. Ya buat yang kata Valorant nanti Obit ada bikinin lah videonya untuk video Valorant ya. Soalnya Obit ada main Valorant juga, dan kebetulan Obit juga punya skin dragon dia ya kan. Ya nanti kita akan buat, karena Obit bilang Obit tuh main semua game teman-teman ya. Jadi langsung aja pertama-tama untuk hari ini Obit akan dapatin dragon ini dulu teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat tuh dapatnya kayak gini ya kan. Untuk dapatnya sih masih untung kayak gini sih, soalnya pasti fix ya. Walaupun kalian sesuai-suainya kalian tuh ujung-ujungnya pasti dapat juga ya. Sesuai-suainya habis aja diamond kalian ya kan. Gitu lah teman-teman ya. Enggak gacha-gacha lah pokoknya kan. Gacha sih cuman kalau sampai akhir ya berarti ya suai tapi pasti dapat gitu loh. Ya udahlah gitu aja ya. Sip, kita langsung aja di sini Obit bakal ngapus dulu dari yang Obit nggak mau ya, ini aja dah yang Obit udah punya ya kan. Nah, langsung aja kita oke kan? Sip, kita spin dulu teman-teman ya. Dari harganya yaitu adalah 9 diamond. Top. Obit sih nggak yakin bisa dapat satu kali ya kan. Tuh kan, lewat jauh bos. Ikan teri pakai saus, jauh bos. Ah bodo amat dah. Let's go lagi teman-teman ya. Let's go. Oh my god, kenapa sih? Ayo dong, kapan Obit bisa satu kali spin? Ayam ini. Nah, kayaknya Obit bakal menjadi contoh yang baik dan benar untuk nasib yang suwe ya kan. Kayaknya gitu teman-teman ya. Begitu dah. Kayaknya sih iya dah. Oh, dikit lagi padahal bos. Kenapa ini bos? Ayo dong. Ayam. Ah, apa nih? Eh, malah dapat Foxy pula. Dapat Foxy. Iya, dapat skin rubah teman-teman ya. Aduh ma. Ah, gak apa-apa lah hoki. Enggak juga hoki, siapa itu namanya? Ah, pusing kalau Obit. Dapat, ya ampun, dari panda pula. Ya, dapat juga, dapat apa lagi ini ya? Ya ampun, dapat skin panda sekarang teman-teman nih. Ya ampun. Ini bukan skin, emote. Siap. Ya ampun. Ya ampun ke bawah dia. Weh, kok gebuk kau ya kan? Ah, pusing kalau Obit. Ah, sudah teman-temannya. Nah, ini dia. Nasib suwe-suwenya ya kayak gini teman-teman nih. The suwe of paling suwe ya, suwe ya pokoknya Obit lah dia. Nah, dapat ya. Akhirnya saya mendapatkan dia. Wohoy. Dapat item langka Blue Flame Draco? Bukan dragon ya? Hah, Draco? Coconut?
Untuk senjatanya sih keren teman-teman ya, kalau misalnya tuh memang keren. Cuman ini kalau belum dihapus kayak gini doang teman-teman, masih berupa senjata AK biasa ya kan, nggak ada dragon-dragonnya gitu. Iya kan, nggak ada dragon-dragonnya teman-teman ya. Tapi nanti kalau kita upgrade dia bakal ada dragonnya gitu ya. Ini kita dapat lagi, kita ambil dulu, mantap kali memang. Nah udah, terus kita ke senjata dulu teman-teman ya. Ubit bakal lihat dulu senjata sebelum kita upgrade itu dia bakal kayak gimana efeknya. Tuh kan bisa lihat tuh, kalau belum kita upgrade red out fire-nya cuma +1, terus moving speed-nya itu turun 2 teman-teman ya. Wow, pelit banget. Nah untuk upgrade sendiri itu ada 2 jalur teman-teman. Kalian terserah kalian mau pilih jalur yang mana ya kan. Ada jalur orang kaya, yaitu tinggal klik-klik upgrade aja. Ini untuk materialnya kan bisa lihat tuh, dapatkan material tuh. Harga satu materialnya itu berapa tuh, 10 kah, 10 diamond kah. Nah kalau kita mau sampai maksimal teman-teman ya, nah, oh belum bisa ya. Itu kira-kira udah Ubit hitung pokoknya itu 14.000 diamond teman-teman. Dan kalian bisa lihat diamond Ubit sisa berapa. Nah berarti Ubit bakal memilih jalur kedua, yaitu adalah jalur hemat. Jalur hematnya itu adalah kita tinggal absen aja teman-teman. Sebenarnya Garena itu agak sedikit baik ya kan, sedikit, karena nggak bisa dibilang baik banyak ya kan, sedikit aja dia. Mana ya, nih kita bisa mengumpulkan token teman-teman ya, token dragonnya nih kalian bisa lihat nih, token hanya dengan absen saja katanya. Nah tapi Ubit nggak tahu dia bakal ngasih kita sampai berapa token, apakah bisa sampai maksimal atau tidak gitu loh. Cuman untuk periodenya kan bisa lihat tanggal 24 sampai tanggal 1 November ya kan. Berarti itu ada sekitaran 6, 7, 8, 8 hari teman-teman ya. Atau 7 hari dah kira-kira gitu lah ya. Ada 7 hari seminggu lah teman-teman ya, 1 minggu. Dan Ubit gak tahu dia ngasihnya berapa banyak token, apakah bisa sampai maksimal atau enggak gitu loh. Oh, terus di sini kita bisa baca tulisannya, login dan kumpulkan upgrade token. Token drop setelah match secara acak. Token drop setelah match secara acak. Oke, berarti kita bisa menemukan token ini di dalam game juga kayaknya teman-teman ya. Ya udahlah, tanpa lama lagi kita bakal langsung aja coba bermain di mode ranked. Apakah kita bisa menemukan token yang benar-benar ketemu atau nggak ketemu? Berarti anak yang dihilang. Apa dah? Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya teman-teman ya. Ubit masih penasaran banget, benarkah bisa ditemukan tokennya atau tidak, woi? Kalau bisa mah berarti enak teman-teman ya, kita nggak perlu mengeluarkan banyak diamond gitu loh. Pantas tercium tidak mampu. Ya penting kumpulin aja tokennya gitu kan. Oke lah, kalau gitu Ubit bakal coba teman-teman ya. Kita akan coba main dulu, berarti harus main dulu ya. Katanya kalau kita udah selesai match katanya, nah kita bisa mendapatkan token nih. Ngomong-ngomong Ubit turun di mana pula ini? Oh sampai nggak sampai loh. Aduh mah mati Ubit ini, udah ramai kali dia. Ayah, ayam lah di sini pula Ubit turunnya. Ayah, ayo ya pusing pala Ubit nih. Ayah dapat peluru, iya dapat peluru doang. Ya dapat kar. Woi, meninggal lah Ubit, woi. Oi, sabar. Sabar. Dapat kar pula. Senjata mana ada, woi? Ini senjata, woi. Woi. Ih, kok ada granat lagi, ayam. Oke, dapat apa nih? Ah, bodo amat lah. Oke, dapat ini ya teman-teman nih, lumayan nih. Yang ini apa yang ini ya? Lebih enak yang mana, woi? Kita tahu gitu ya. Tadi dulu dah, orangnya tadi ada, woi. Sabar ya. Tunggu bar ya. Kita tukar dulu nih. Sabar. Dia ada di sini. Mana ya orang tadi? Ubit tuh takut ya kalau senjata begini. Oh, itu dia. Itu dia, Ubit lihat tuh. Ya, pergi dia, woi. Sabar. Kita bokongin dari sini. Tuh. Woi, mati lah. Hei, yang nembak Ubit orang lain, woi. Ah, nggak tau malu kamu ya. Ih, kesel banget Ubit, woi. Pusing kepala saya, pergi terus kamu ya. Kau kan? Kau kan? Kesel kali Ubit ini lo. Ayo, looting manja. Manja, looting. Sip. Untuk sekarang sih belum dapat token teman-teman nih. Katanya sih harus di akhir match ya. Kita nggak tahu sih ya. Waduh amat dah. Woi, dia punya AWM pula, woi. Mantap kali orang ini ya. Terdapat punya ini. Ah, kagak tahu lah saya.
Terus ada asap juga nih, Obit, penasaran dah. Spray di luar jangkauan. Oh, cat. Ya ampun, apa gunanya ini? Ya ampun. Shit. Ya. Shit. Ya. Apa sih? Kagak guna, teman-teman, gitu doang ya. Woi, ada orang, ada orang. Ngomong-ngomong tapi Obit lagi danger nih, takut Obit, woi. Obit sudah tidak berani lagi melawan lawanan maut. Udah ngeri-ngeri sedap. Tadi ada yang perang mana ya? Lagi ada yang perang. Halo, Bang. Oh, di rumah gudang, rumah ayam. Rumah apa dah namanya pokoknya, rumah-rumah teman-teman itu. Rumah yang itu ya. Susah nih kalau dia ngenduk-ngenduk di atas itu. Tunggu ya, tunggu legend. Nah. Bang. Ada orang, teman-teman. Wih, ada orang, wih. Apakah dia akan datang? Hah? Iya loh, ada orang loh. Ya pergi dia. Dia melihat Obit langsung pergi dia. Wah, itu tuh. Wah, ya. Ngapain abang? Udah datang pergi pula. Weh. Macam mana abang ini loh? Oke, ini Obit nggak ada global nih. Gara-gara Obit bawa salah pet. Eh, woi. Kabur. Kaget Obit, woi. Obit tuh kebiasaan. Mana ya? Oh, pergi dia teman-teman ya. Tuh kan dia habis nembak Obit pergi, woi. Gitu terus. Tuh. Emang enak. Udah nembak Obit pergi kau kan, belum kutolak, belum kuterima, masih kugantungkan kau kan. Nah, emang enak. Nah. Dapat panci, peluru, terus darah, cakep banget. Dah, sip. Enggak ada yang punya glowal loh, teman-teman nih. Aneh loh. Kemana glowal sini? Why glowal is hilang? Hah? Why glowal hilang? Oh, ayo, pusing kepala. Oh. Hai, tidak ngerti lah, Obit lah. Enggak ada glowal, teman-teman nih. Dan ngomong-ngomong kita belum dapat tokennya juga ya. Jadi, ya kita belum bisa memastikan apakah tokennya akan drop di bawah atau kita dapat setelah match selesai, gitu aja lah ya. Enggak tahu, Obit, weh. Ya udahlah. Bodoh amat. Kita cari lagi. Kalau meninggoy, nah, kayaknya kita harus meninggoy baru tahu, teman-teman nih. Baru kita bisa tahu apakah didapatkan melalui tunggu ada orang ya, tuh. Oh, tuh orang enggak sih? Pergi dia, woi. Udah hampir mati tuh. Aduh. Pusing kepala saya, Bang. Tuh, bom, Bang. Awas, Bang. Nah, kan Abang dibilang bom. Ah, Abang enggak percaya. Isi darah dulu, Lur. Ngek. Put pat. Nah. So, itu namanya sound efek alami, teman-teman ya. Tiba-tiba datang gitu loh. Aduh, abang ini loh. Tiba-tiba datang. Oke, kita malah dapat fragmen yang biru, teman-teman, bukan yang merah, woi. Yang biru tuh untuk upgrade WMP kayaknya ya. Kayaknya sih iya, teman-teman ya. Tapi kita bukan dapat intinya, bukan dapat yang merah gitu loh. Kok gitu ya? Kita dapat token tapi bukan token merah, teman-teman ya, token biru, woi. Pastinya enggak bisa dong. Yang kita butuh kan warna merah, tuh kan? Warna merah yang kita butuh, teman-teman nih. Terus dapat dari mana dong warna merah ya? Oh, di sini tulisannya sih iya, teman-teman nih. Yang biru tuh kita dapat dari after match drop ya kan. Jadi setelah match itu kita dapat ya kan. Dan yang ini nih, yang merah kita dapatnya daily login. Berarti kita harus absen. Aduh, kayak absen anak sekolah berarti, teman-teman. Kita harus sekolah, harus absen, nggak boleh bolos ya kan? Supaya kita bisa mengumpulkan tokennya gitu loh. Cuman Obit nggak tahu lah berapa token yang bisa kita dapatkan hanya dari absen saja gitu loh. Ya kita nggak tahu lah, nanti mungkin tiba-tiba besok ada event apa gitu kan, nggak tahu lah ya. Ya udah, teman-teman, mungkin untuk videonya cukup sampai segini aja. Menurut kalian kayak gimana senjata dragon upgrade ini kan? Berarti nextnya bakal banyak senjata yang bisa di-upgrade, teman-teman, seperti Scar, seperti XM, mungkin shotgun, apapun lah, pasti nanti next-nextnya tuh pasti semuanya bisa di-upgrade lah, Obit yakin lah, teman-teman ya. Yaudah, mungkin video sampai segini aja, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di next video. Dadah!